Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cutsipa. Nah, Sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cutsipa yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cutsipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan, yang dimana tepatnya tadi malam saat Haris Priza dan juga sang ibunda tengah berada di sebuah restoran, ya guys. Di situ pun Haris Priza yang nampak begitu terlihat semangat untuk melakukan buka puasa terakhir bersama dengan sang ibunda dan juga keluarga kecil mereka. Namun tentunya ketika hal tersebut terjadi, ada sebuah ungkapan yang dimana dikatakan oleh sang ibunda dari Haris Priza soal jodoh untuk Haris Priza nantinya, ya guys. Sang ibunda pun tidak tanggung-tanggung mengatakan jikalau dirinya nanti akan secepatnya memilihkan ataupun menyetujui soal hubungannya antara Haris Priza dan juga Cutsipa. Karena bagi ibunda Haris Priza, Cutsipa lah adalah sosok wanita katanya yang pantas mendampingi ataupun menemani Haris Priza nantinya. Namun tentu saja itu adalah sebuah ungkapan yang dimana nantinya sang ibunda dari Haris Priza pun akan menyerahkan semua keputusan terhadap Haris Priza itu sendiri. Karena bagaimanapun, segala sesuatu memang akan Haris Priza lah yang harus bisa menentukan segala sesuatunya, ya guys. Sang ibunda hanya memberikan nasihat yang terbaik bagi Haris Priza dan juga untuk masa depannya. Nah, Sobat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.